mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan ini kan udah akhir-akhir bulan ya, mudah-mudahan segera masuk tuh ke rekening ya, hal-hal yang menyenangkan. Hari ini saya Karo, ditemani Daniel akan menemani Anda semuanya untuk Rumpi. Oke, baiklah, kita ke pojokan dulu sebelum kita ke bintang tamu kita yang akan berbagi ceritanya gitu ya. Kita ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya ya. Kali ini dari dunia maya sih sebetulnya, tapi kemudian ya nyambunglah ke dunia nyatanya tentunya ya, dari tweetnya Keisha. Keisha, dia lebih banyak curhatnya di Twitter ya gitu. Here we go again, sakit hati 2.0. 1.0-nya sakit hati waktu di sebuah acara TV ya, waktu dia dikomentarin sama ya itulah juri-juri gitu, padahal dia sebenarnya bukan peserta, dia tampil. Nah kali ini apa yang bikin dia kesel? Kita nggak tahu, ini kan sebetulnya tidak ada penjelasannya. Tapi kemudian netizen menduga-duga karena tweet ini dibuat kayaknya sesudah dia tampil tuh. Jam 21.34. Kayaknya sesudah dia tampil di sebuah acara TV ya. 24 itu ulang tahunnya. Gitu. Terus dicari-cari lah, ternyata ada tuh di TikTok ya. Biasa netizen kayak memang selalu kreatif. Ada yang membandingkan antara tampilannya Keisha yang live dari studio sama tampilan Keisha yang live disiarkan melalui stasiun televisi itu gitu ya. Jadi netizen menduga bahwa keselnya dia karena pas tampil di TV itu, pas udah di hasil penyiarannya, itu kayaknya suaranya pas mencapai nada tinggi itu di auto-tune. Ah Daniel, auto-tune tuh diapain sih? Oh dibenerin pitch-nya. Emang bisa kita kalau live terus langsung, kalau meleset terus dari auto-tune bisa langsung gitu? Live bisa gitu? Udah ada teknologi. Jadi kalau live, oh iya, kalau gitu aku nyanyi aja ya, gak masalah dong. Ya kalau Vales langsung auto-tune gitu kali ya. Perbandingannya kayak apa sih? Dan netizen menduga dia keselnya karena pada saat itu dia nyanyinya itu nyampe nadanya. Karena dibandingin sama yang live yang dari studio itu kayaknya ya emang bagus-bagus aja. Gitu kayaknya, coba kita lihat sih. Oh maaf, revisi. Ternyata yang ditayangkan di televisi itu tapingnya ya. Jadi nggak langsung live langsung di auto-tune, jadi ada proses editing gitu. Itu baru dugaan ya, nggak tahu tuh dia kesel point 2.0-nya kenapa gitu. Tapi coba kita lihat hasil asumsi netizen di komen-komen yang berikut ini kita baca. Mungkin karena pas live-nya udah bagus, kalinya ditampilin di TV dipakein auto-tune, padahal lebih bagus pas live-nya katanya gitu. Iya gitu, aku gak tahu. Kayaknya bagus-bagus aja dua-duanya. Lanjut berikutnya. Ada yang ngasih semangat ya, terus ada lagi yang bilang gini. TV asli pas di studionya bagus banget, sumpah. Kenapa pas di TV dikasih auto-tune di bagian yang biasa kayak dihujat. Padahal aslinya tuh kayak berhasil, tapi dikasih auto-tune jadi berasa lip-sync, padahal enggak. Emang kalau dikasih auto-tune berasa lip-sync? Oh berasa gak natural, gak ada emosinya beda ya gitu ya. Oh, lanjut berikutnya. Sekali dua kali masih bisa lah kayak gini, tapi kalau keterusan kayak gimmick gak sih, boleh ngeluh tapi ya lebih tapi belajar baik lagi. Dimarahin, ngeluh aja dimarahin loh sama netizen, aduh berat sekali. Oke, sebenarnya niat hati mau nyelamatin Keisha kalau gagal, karena Keisha gak konsisten di nada bagian itu. Oke lanjut berikutnya, ada lagi komentar, too much drama, engagement needed, katanya gitu. Aduh galak-galak banget sih netizen, ya ampun. Semangat ya Keisha, mental baja memang diperlukan dalam industri ini terutama di zaman sekarang ya. Tapi kan sebenarnya berarti dia kalau dibilang belajar makanya dia udah belajar ya kan. Nadanya udah bagus tuh pada saat live di studio ya. Ya tapi kan namanya. Ya udahlah gitu, kita ke bintang tamu kita aja deh yang pertama ya. Ada kisah apa ini, ibu dan anak ya, Angelina Sondah dan Keanu Mas Said akan sharing ceritanya seperti apa sekarang. Katanya Keanu ini udah makin perhatian gitu ya. Dan dengar-dengar kayak banyak yang deketin Angie, terus Keanu gimana tuh ya? Kita lihat profilnya berikut ini. Angelina Sondah, model dan mantan politikus berusia 44 tahun ini mengaku senang sudah akrab dengan sang anak Keanu Mas Said yang berusia 12 tahun setelah Keanu sempat bersikap dingin, cuek dan canggung karena 10 tahun tidak bertemu dengannya. Anak dari pernikahannya dengan almarhum Aji Mas Said ini sebelumnya kerap mengirim bunga, surat dan makanan saat Angelina masih menjalani hukuman. Keanu yang baru dihitan pada Juni 2022 ini mengaku selalu mencari dan menelpon sang mama jika belum pulang ke rumah. Anak yang hobi memasak ini menggunakan honornya di TV untuk dibagi-bagikan ke sopir dan para pekerja di rumah hingga membelikan sepatu untuk Angelina.
Benarkah Angelina Sondah sedang menjauhi pria yang mendekatinya karena tidak sesuai dengan kriteria? Benarkah Keanu ingin sang mama segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Angie dan Keanu. Ini, ya ampun, coba berdiri deh. Tuh gila tinggi banget, ya ampun. Ibu, samping aku jadi kayak adeknya ya kan. Apa Angie udah lewat ya, udah kamu udah lewat. Udah dibalap. Wow. Dan ini kemarin yang kita lihat updatean kalian adalah di tanggal 7 Agustus ya, ulang tahun almarhum. Kalian sekeluarga ya, nyekar bareng-bareng komplit gitu ya. Senang banget, ini emang janjian kalian pergi bareng gitu, janjian? Janjian ya, karena kan Sahwa Alia kan udah, Mami ayo ini kan ulang tahunnya Didi gitu ya. Oh iya, nanti ibu juga ikut, oh iya ayo. Seru banget. Gitu, ya. Gimana, kamu ngerasainnya gimana Keanu? Aku ngerasa sih senang karena udah lama gak family reunion. Iya, reunion. Terus aku juga merasa senang karena aku pertama kali lihat Mami di makam Bapak Aji kan. Jadi aku kayak... Mam tuh sedih, terus aku kayak gini Mami nih. Oh gitu? Biar maminya gak nangis. Enggak nangis lagi kok ya. Itu pertama kali kamu lihat Mami di makam? Kedua kalinya sih, tapi yang ini lebih senang daripada yang pertama. Kenapa? Yang pertama nangis-nangis mulu. Kalau yang sekarang? Udah move on lah. Udah agak sedikit lebih tenang gitu ya. Kenapa kamu nangis lagi? Enggak, yang pertama kan pas aku ke makam Mas Aji itu. Baru pertama kalinya ya? Pas 10 tahun baru pertama kali. Nah itu kan jadinya kan kayak aduh ya ampun ini tempat gitu kan. Nah setelah kedua ketiga kali itu ngajak Keanu, ya biasalah masih kadang-kadang. Ya. Pastilah ya. Tapi gini, kamu baru pertama kali ini juga reunion sama kakak-kakak kamu? Enggak sih, kalau kakak sering. Tapi cuman mama, John, Ibre itu panggilannya Ibre. Ibu Reza. Oh Ibre, itu baru-baru kali ini tuh ngumpul semua. Kamu ngobrol apa sama Ibre? Kalau kita tuh sebenarnya lebih banyak curhat tentang anak, misalkan Sahwa, Alia, begitu. Terus kan Keanu waktu aku di dalam juga Keanu sering diajak ya sama Ibre ya. Terus Ibre baik hati sekali kalau misalkan Ibre abis show apa dia suka ngasih uang jajan buat Keanu. Serius. Sekarang kamu katanya kamu udah dapat honor tuh dari TV-TV itu ya. Udah pernah jajanin balik Ibre belum? Belum sih, cuma nggak pernah sih, Ibre nggak pernah minta juga, jadi Ibre ikhlas lah. Oh, Ibre pasti. Nina, aku mau masa ulang tahun, kamu kan ntar lagi ulang tahun ya? Iya, tanggal 9 September. 9 September. Kita ada video pada saat kamu ulang tahun yang kedua ya? Ya, almarhum dan... Pertama kayaknya, karena kedua Mas Aji udah pass away. Oh iya, ulang tahun pertama sempat dirayakan dan bahkan ini mama kamu udah nyiapin hadiah khusus bikin buku, lagu. Serius ya? Serius, Li. Yang berikut ini. Yang soleh dan bermanfaat. Amin. Kamu sering lihat video ini? Aku sih liatnya di YouTube. Kayak Aji Mas Said sama Keanu. Terus iya, aku juga rasa sedih soalnya kan... Saya kan gak pernah ngomong sama ayah. Pernah sih, tapi kan gak ingat. Iya. Jadi aku kayak... merasa sedih gitu. Dan juga aku... menyendirilah kalau... ingat video itu di kamar sendiri. Sampai sekarang masih begitu? Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang aku sama Mami. Oh, udah ada Mami ya. Mami kan katanya, kata bapaknya bahwa ini yang ngatur pestanya kemarin itu Mami. Gitu. Karena Mami tuh sangat, kalau udah... gitu ya, sampai bikin goodie bag apa spesial. Nah ini kan pertama kalinya berarti ini nanti nih ya. Merayakan ulang tahun Keanu. Iya, aduh keseneng banget. Dan nyiapin apa? Goodie bagnya apa? Enggak sih, jadi kalau sekarang ini kita... aku mengajarkan Keanu untuk hidup sederhana. Nanti kita mau, aku tanya Keanu, maaf ya tahun ini gak bisa kasih pesta gitu. Gak apa-apa Mami, kita ke pesantren atau ke yayasan anak yatim. Kita berbagi aja gitu ya. Nanti Mami yang masak pokoknya. Itu hadiah istimewanya ya, Mami masak. Kesukaannya dia apa sih makanannya? Manado, Belanda, apalagi? Paling suka aku sih. Cakalang Pampi. Ya kan. Dan 24 Juni juga nih ada momen istimewa buat kalau anak laki tuh biasanya ya memasuki masa apa sih akil balik gitu kan ya, di umur tapi udah 13 tahun. Udah 12 tahun. 12 waktu itu. Ini 12 bulan Juni. Oh iya, 12 nanti September 12. Oh. 13 ya nanti ya. 13. Berarti 12 tahun sunat ya. Alhamdulillah ya, kan. Tercapai target karena aku tuh benar-benar minta Keanu tuh buat sunat tapi
waktu itu kan ya namanya aku seorang ibu ya, ya Allah pengen banget gitu loh. Dan Kiana juga waktu itu nggak mau ya kalau nggak ada mami ya. Nggak mau dong, harus ada mami. Soalnya kan mami kan yang bikin aku kayak nggak nervous gitu dan juga make me calm. Ada yang nenangin ya. Iya, ada yang nenangin. Alhamdulillah sudah sudah tercapai. Begitu. Udah tercapai dan Kiana alhamdulillah juga berhasil ya, walaupun agak lama penyembuhannya. Oh, tapi kamu gimana? Kan maksudnya kamu kalau dibandingin mungkin anak-anak lain sekarang, zaman sekarang tuh udah umur berapa, masih kecil juga udah gitu. Kamu kan baru agak lama, agak lama gitu. Ada perasaan apa kalau sama teman-teman? Enggak malu sih. Enggak malu ya. Biasa aja. Biasa aja. Sih. Teman-teman aku juga congratulate Kiana. Banyak dapat amplopnya. Banyak dapat. Cuman kan kita emang gak tersyukuran. Aku bilang Kiana, yang penting Kiana bisa memahami kondisi mami sekarang. Jadi sunat kan yang penting adalah ijab sunatnya. Udahlah. Jadi memang gak seperti yang dulu-dulu apa-apa dipestain, Sekarang tuh lebih banyak kalaupun ada kita berbagi ke anak yatim. Ya. Dan Kiana alhamdulillah loh, dia gak minta untuk aku mau dipestain gini, aku mau dipestain gitu. Alhamdulillah loh, Allah soleh banget. Gak pernah sih, karena soalnya aku malu-malu kalau dipestain di depan banyak orang gitu. Malah gak enak ya? Iya gak enak. Mendingan sama keluarga aja. Ya, aku introvert. Kan. Oh introvert, oke baik. Ada juga nih yang kita mau sharing ceritanya nih. Yang jelas Angie sempat cerita bahwa waktu di masa-masa sulit itu Kiana sempat kamu titipin ke ustadznya. Beberapa orang. Dua orang. Ustadz ini. Tapi Ustadz kalau Bobby sama Fahmi. Itu ustadznya dua. Ustadznya dua sama satu lagi sama kalau Pak Igna. Pak Igna yang dekat yang wah saya setia. Setia ya Allah. Coba kita panggilkan sekarang Pak Igna. Silahkan Pak. Pak Ignanya ya Allah. Pak Igna, aduh. Luar biasa. Hai Pak Igna, hai Pak Igna. Pak Igna. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, Pak Igna silakan duduk, Pak. Ini Pak Igna berarti udah kerja dari sejak Kiana lahir? Sebelum malah. Sebelum dan Pak Igna tuh masih setia mendampingi walaupun banyak prahara badai datang di keluarga ini ya, Pak ya. Apa sih yang membuat Pak Igna tetap stay gitu, Pak? Ya, semua sih kita pakai hati ya. Pakai hati. Saya juga karena ibu baik juga sama saya. Ibu tuh baik. Ya, saya lihat dari sisi baiknya. Udah gitu yang paling saya yang saya enggak kuatnya itu saya lihat Mas Kian. Itu yang paling saya. Seperti apa waktu itu? Kan dari Mas Kian lahir sampai bapaknya meninggal itu kan saya ada. Itulah yang benar-benar saya enggak kuat, walaupun banyak orang yang minta saya kerja untuk Pak ngelayanin orang gitu, tapi saya tetap bertahan karena saya itu sayang sama Mas Kiano dan juga ibu. Ada momen-momen di mana waktu itu sempat bapak juga membawa Kiano ke kampungnya bapak, betul? Oh tidak ke kampung, ke rumah. Ke rumah saya itu kan kebetulan di daerah Citayam ya bu, di perumahan Pesona Citayam. Seperti apa ceritanya waktu itu? Nah waktu itu kan Mas Kiano itu nggak ada yang ngurus ya, hanya saya, cuman berdua tiap hari sama Mas Kiano. Kadang-kadang kalau dia udah kesepian di apartemen atau pulang dari maminya, dia kan suka nangis. Akhirnya bilang ya udah Mas kita ke rumah yuk biar main sama Novri, sama anak saya. Dan kebetulan dia sama Novri itu kan beda 1 tahun, jadi kalau untuk main itu mereka dua akur lah, kompak. Ya. Umur berapa itu masih ingat Kiano? Mas Kiano itu 9 tahun. Umur 9 tahun, pokoknya enggak. 7 tahun juga udah ke rumah saya ajak ke rumah. Kenapa waktu itu cuma ada Pak Igna? Karena emang mama papa saya kan masih di Manado, belum pensiun, jadi masih ngajar ya. Nah, jadi Igna tuh berdua aja sama Neni, jadi kemana-mana mereka ini pasangan. Alhamdulillah ya, maksudnya istrinya Pak Igna juga gak cemburu, tapi Neni abis itu ketika Kiana 10 tahun kan harus pulang ke Lampung. Jadi akhirnya sama Igna, tapi Igna gue sayang banget sama Kiana, malah aku bilang terlalu dimanjain ya kan. Pak Igna, mungkin ada momen-momen yang Pak Igna ingat banget yang membuat Pak Igna itu betul-betul apa ya, ingin sekali ada di dekat Kiana. Nah, itu dia tadi Bu, momennya itu kan dari Mas Kiano lahir sampai
Mas Kiano umur 2 tahun itu kan bapaknya kan meninggal. Di mana ya Bu? Saya itu merasanya gimana, kita aja yang ninggalin anak cuman pergi kerja aja rasanya gimana? Gimana dia yang ditinggal untuk selamanya? Terus apa yang Pak Ignal lihat dari Kiano kesehariannya? Ya. Seperti apa waktu itu? Kita waktu dia masih kecil tuh, dari dia udah bisa bicara ya kan, dia suka nanya. Kan pas ibu lagi di dalam juga kan dia suka nanya. Karena kan kita suka bohongin. Tapi ya bohong untuk kebaikan sih. Bohongnya apa waktu itu, Pak? Dia bilang, kadang-kadang dia nanya, Pak Ignal, Mami mana? Saya selalu bilang ke Mas Kiano, Mas Kiano, Mami lagi banyak kerjaan di kantor dan tidak bisa diwakilin, jadi Mami stay-nya di kantor. Kok nggak pulang-pulang? Umur berapa itu, Pak, bisa ngomong? Empat tahun, lima tahun gitu, dia udah nanya-nanya. Nanyain terus maminya. Terus diantar menjenguk juga, Pak Ignal yang ngantar. Oh iya, saya itu rutinitas tiap hari itu, Bu. Dalam, kalau ngantarin Mas Kiano ke lapas itu saya kan dalam seminggu 3 kali ya, Bu. Nah, sesuai jadwal di sana kan, Senin, Rabu, dan Jumat. Sesudah pulang lihat ibunya, pulang kita ke apartemen. Pak Ignal ngeliat Kiano gimana waktu itu? Ya, kadang-kadang dia kan juga nangis, gak mau pisah dari maminya. Dan itu kita kayak dibikin prahara gitu di situ. Jadi udah di luar, dia pengen lagi ke dalam lagi, ke maminya lagi. Itu masa-masa waktu itu ya. Jadi Pak Ignal ini betul-betul menjadi yang dihadirkan Tuhan. Benar, aduh, jadi karena Kiano masih kecil ya, jadi saya juga bingung mau dititipin kemana kan. Alhamdulillah lah, mungkin Ignal juga pegang amanahnya almarhum ya, karena pas waktu itu kan maksudnya aku cuma bilang, Ik, gini, kita ingat Mas Aji ya, ibu titipin Kiano ke Ignal gitu kan, mudah-mudahan Ignal janji ya nanti di makamnya Mas Aji buat ngejagain Kiano sampai ibu bebas gitu. Dan dari semua orang yang memegang amanah di depan makamnya Mas Aji itu hanya Ignal yang tertinggal. Nah, yang lainnya mungkin karena ekonomi juga, karena kan saya sempat nggak bisa ngegaji Ignal 3 bulan ya. Nah, dan waktu itu nggak bilang 3 bulan pada waktu itu kan, Ik, sorry ya, ibu nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan gitu. Dan Ignal tuh dia kerja sendiri nyari duit sana sini, malah aku baru dengar dari Kiano kalau Ignal suka beliin makanan katanya. Iya, nasi padang yang di dekat rumah Ika. Iya. Sering pesan nasi telur gitu. Kalau pulang sekolah juga kan, saya mau makan padang nih. Dia, saya juga mau, Pak Ida, udah saya beliin. Oh. Tapi saya bilang kalau saya kasih Mas Kiano makan apa-apa itu jangan bilang Mami ya. Saya nggak mau kalau misalnya saya beli apa-apa tuh terus diomongin ke orang, saya nggak mau. Kiano sendiri katanya sekarang kalau dapat honor abis dari TV, suka kasih hadiah juga buat kasih. Apa hadiahnya nanti ya setelah kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.